kita kan membangun ni, sebuah rakah gini untuk duit tak ada. Duit kita tak ada duit. Apabila kita tak ada duit, kita buat macam ni pun dah cukup lah. Habis 100 lebih. Kalau orang buat 200-300 pun mungkin belum tentu lagi burung tu masuk tu. Itu lah. Jadi apa sistem yang Cik Zain gunakan macam nak mengawal panas sejuk atau suhu? Dalam saya pelah, kat luar ni saya tak pelah lagi. Pakai sistem untuk sealing dan gabuh lah. Pelispring. Untuk menahankan panas. Dari cahaya tu, saya pakai guna debu pada sistem berabuk lah. Untuk abuk macam air debu lah. Curilah. Saya nampak apa butter yang digunakan ni lain daripada yang digunakan oleh lain-lain pengusaha burung walet ni. Ya, dia saya boleh menggunakan ni untuk menahankan panas je lah. Butter ni untuk menahankan panas. Butter semin tu tak tahan panas. Itu je lah. Macam mana pula dalam masa dah setahun dah siap? Setahun dah siap. Macam mana apa burung? Ramai yang datang, banyak yang datang. Boleh tahan lah. Burung tu agak boleh hasil memuaskan juga lah. Buat masa sekarang ni. Apa yang menarik dia orang datang ke rumah ni? Dia orang ni jadi rasa pelik lah. Rumah ni macam rumah terasik lah macam ni. Iyalah. Dia macam burung ni daripada mana datang? Kita tak tahulah, panggil suara je bunyi dia pun datang. Dari laut ke, dari darat ke saya tak tahu. Saya dapat tahu pagi-pagi burung ni kat pantai? Kat pantai. Pagi ni burung mari pada pantai, dia pergi cari makan kat pantai. Lepas tu dia balik sini sekejap. Lepas dia keluar pergi terus lah. Petang baru balik. Itu ialah. Agaknya dalam satu hari tu berapa ribu burung yang datang? Sekarang ni lebih kurang dalam 2,000, 3,000 gitulah. Ada balik kat sini petang. Dia keluar pukul berapa? Dalam pukul 6:30 dah keluar. Untuk mencari makan? Cari makan. Balik? Balik dalam 7:30 lebih kurang. 7:30. Itu ialah. Bila dia orang dah masuk ke bangunan ni, berapa lama pula dia orang bertelur ke atau dia dalam buat masa sekarang ni dia tak telur lagi, dia baru buat sarang dah ada dalam dia yang besar ada yang kecil lah, boleh mendatangkan hasil lah kan. Berapa kali dah Cik Zain mengutip hasil? Saya tak buka bulan 9, bulan 6 saya dah dapat hasil sikit dah. Jadi bolehlah bayar api, bayar tu apa perbelanjaan orang apa saya pergi naik bangunan tu. Bagi repair dia punya pipik apa semua tu. Dia lah baik tukar faham kau berapa nak cantik lagi tu. Saya dapat tahu pula Cik Zain macam menggunakan rakaman tu kan. Ha? Dia tak sepanjang hari. Bukan saya sister saya saya pukul 6 pagi. Hingga pukul hot yang luar ni bunyi pukul 11 dia habis hidup balik pukul 5 petang. Pukul 9 malam terus mampus dalam luar lah. Senyap terus lah. Tak ada untuk burung je bunyi. Macam mana lampu pula cik ni? Lampu depan saja. Dalam tak ada? Tak ada. Saya tak mengadakan lampu, untuk lampu kecil aja. Dekat pukul 6:30 Datuk. Burung dekat 6:30 kat 7 tu burung berapa mana?
Macam mana apa burung? Ramai yang datang, banyak yang datang. Boleh tahanlah burung tu agak boleh hasil memuaskan jugaklah. Buat masa sekarang ni. Apa yang menarik dia orang datang ke rumah ni? Dia orang ni jadi rasa pelik lah. Rumah ni macam rumah klasik lah macam ni. Iyalah. Dia macam burung ni daripada mana datang? Kita tak tahulah, panggil suara je bunyi dia pun datang. Dari laut ke, dari darat ke, saya tak tahu. Saya dapat tahu pagi-pagi burung ni kat pantai? Kat pantai. Pagi ni burung mari pada pantai, dia pergi cari makan kat pantai. Lepas tu dia balik sini sekejap. Lepas dia keluar pergi terus lah. Petang baru balik. Itu je lah. Agaknya dalam satu hari itu berapa ribu burung yang datang? Sekarang ni lebih kurang dalam 2,000, 3,000 gitulah. Ada balik kat sini petang. Dia keluar pukul berapa? Dalam pukul 6:30 dah keluar. Untuk mencari makan? Cari makan. Balik? Balik dalam 7:30 lebih kurang. 7:30. Itu ialah. Bila dia orang dah masuk ke bangunan ni, berapa lama pula dia orang bertelur ke atau dia dalam buat masa sekarang ni dia tak bertelur lagi, dia baru buat sarang dah ada dalam dia yang besar ada yang kecil lah, boleh mendatangkan hasil lah kan. Berapa kali dah Cik Zain mengutip hasil? Saya tak buka bulan 9, bulan 6 saya dah dapat hasil sikit dah. Jadi bolehlah bayar api, bayar tu apa perbelanjaan orang apa saya pergi naik bangunan tu. Bagi repair dia punya pipik apa semua tu. Biarlah baik kita tukar saung ke apa nak cantik lagi tu. Yang cikgu perhatikan, apa masalah yang dihadapi oleh Cik Zain dalam menjalankan perusahaan? Masalah dia bila speaker ataupun lampu tu padam. Itu masalah. Sebab bagi saya tahu suami saya lemah dalam elektrik. Dia tak minat dia tu. Jadi saya bagi dia supaya dia mesti tahu baiki benda-benda macam ni. Sebab nak tunggu apa? Juru teknik untuk datang buat benda tu, belanja dia mahal. Jadi kalau kita buat sendiri lagi murah. Sebelum membuat apa mengambil bahagian dalam apa perusahaan ini, Cik Zain buat apa? Saya dulu buat kontrak yang kecil-kecil lah, mana tu member lah, kerja macam kesatuan lah dulu macam tu member lah. Pergi Perak, pergi tengok orang buat bangunan ni, saya klik rekod sendiri lah. Macam mana cara nak masuk burung. Saya duduk dalam 3-4 hari, saya tengok burung tu masuk tak masuk. Tu ya. Kalau burung tak masuk, saya tukar lagi satu cara lah. Nak bolehkah dia malu masuk tu. Jadi yang saya nak tanya ni, saya heran. Macam mana Cik Zain dapat idea nak membuat bangunan berbentuk macam ni? Ini untuk mentera saya lah, saya buat sendiri je, tak ada tanya siapa-siapa. Saya dengar hati saya sendiri, saya reka saya sendiri, buat pun saya sendiri. Saya cari kuli 3-4 orang, saya buat sendiri. Saya usaha sendiri lah. Ada pernah Cik Zain menghadiri kursus dari segi mereka bentuk atau membina bangunan untuk burung? Ya, dulu saya buat kerja sekolah. Saya buat kontrak di sekolah. Lepas tu, saya buat cara macam ni untuk bentuk masa sekolah.
Lepas tu dalam tu saya buat kayu-kayu lah. Saya buat untuk rekor kayu lah. Saya tak pernah masuk dalam pasal burung orang. Saya tak pernah tengok seburung orang. Cuma body luar saja tengok. Yang saya apa dulu Cik Zain terlibat dalam pembinaan di sini kan. Ha. Mengapa Cik Zain apa tukar apa kata orang bisnes kepada burung ni pula? Saya sebab saya dah berumur dah dekat 50 kan. Saya malah dah bawa kereta pergi jalan jauh apa saya nak usaha sendiri saya. Malah terlibat dengan orang kan. Jadi saya usaha untuk diri saya ni cukup lah. Saya rasa jaga saya burung ni. Jadi kalau Cik Zain bandingkan kerja dulu macam pembinaan ni dengan karier atau kerjaya Cik Zain sekarang ni, mana lebih bagus? Dulu makan gaji, iyalah bagus lah. Makan gaji untuk makan gaji tu bagus lah. Tapi kita tak boleh rehat lah. Sekarang ni mungkin kita tak tubuh pun tak sehat lah. Jadi kerja macam ni kita boleh mari sekejap-sekejap boleh tengok-tengok tu lah. Kita dah siap bangun ni, kita tak perlu kerja geng lah. Orang kata, orang kapur orang kata kan. Jadi untuk nak catikkan dia aja, nak untuk burung masuk je. Saya dapat tahu juga ada setengah orang mengatakan memelihara burung apa walet ni tak ada tekanan. Tak ada tekanan apa. Janji dia, kita tengok sistem dia untuk masuk aja. Kita lepaskan air, makanan tak payah jamu. Penyakit? Penyakit sebab saya bersih kat dalam tu. Saya satu hari seminggu sekali saya masuk dalam tu, saya bersih lah dia. Biasanya apa penyakit burung-burung macam ni? Biasa, sehari saya ni tak pernah ada lah benda-benda yang macam hamur ke, macam ibu terbal ke, tak ada lah. Jadi sistem datang tu, dia ada macam taki, saya pakai kipas untuk menyejukkan udara tu, sedut tu keluar. Dia bila dia minta siar ni? Cantik tak? Cantik kan? Macam isteri saya membantu saya untuk buat saya berwalik ni. Dia beri duit untuk buat membesar lah. Macam dia adik saya pun dia bagi juga. Jadi saya ajaknya nak membesar lagi lah. Adik saya nak membantu lagi lah untuk membesarkan dia tengok saya ni berjaya . Jadi retina saya pun dia bantu saya dengan sepenuh masa dia lah. Dia balik sekolah pun dia tengok saya burung saya macam mana berjaya ke tak. Jadi saya akan nak membesar lagi lah kalau adik saya membantu saya dan isteri saya membantu. Jadi saya nak membesar tu sampai komplikat boleh proses sendiri lah macam itu ni. Macam mana Cik Zain boleh tertarik kepada perusahaan ini? Saya pergi satu tempat di Perak tu. Saya tengok situ banyak burung. Tapi saya tengok Cina cara dia buat tu memang hasil pun tidak banyak. Tapi saya klik di Kelantan, di kampung saya. Saya tengok di tengah padang tempat saya dulu buat tu, mana burung tu ramah. Saya klik satu teh dia punya suara tu. Jadi burung tu selalu mari selalu. Jadi ramai. Jadi kita pun buat satu bangunan tu teral. Buat sikit, teral sikit. Buat dia kau ramai. Jadi saya buat tu. Adik saya pun bantu saya. Dan isteri saya pun bantu saya begitu buikan galakkanlah untuk membuat seburung. Walid dua seburung walid ni. Yang saya agak apa nama heran dan takjub kata orang, Cik Zain tak ada pengalaman apa-apa dalam bidang perusahaan burung walet ni ya? Tak ada itu. Saya macam berani hati je. Untuk buat saya burung walet ni berani je. Berani dengan saya sendiri.
saya selalu bagi sokongan moral pada dia dan selalu cerita pada dia sebab memelihara burung walet ni senang, tak macam burung liar, tak seperti burung biasa lah, kena bagi makan. Cuma yang kita kena jaga pada burung walet ni, air di dalam sarang tu mesti ada, dan speaker dan lampu tu mesti berfungsi dengan baik. Jadi dia mesti pandai dan mesti tahu untuk membaiki sekiranya alat-alat tu rosak. Sebab saya tengok burung walet ni yang sekarang ni makin sehari makin banyak, dan saya jangka mungkin dalam tahun depan kami akan bina kilang untuk memproses sarang. Mengapa itu menjadi satu daripada rancangan masa depan cikgu dan Cik Zain? Sebab saya rasa bila kita jual pada, kita kata peniaga Cina lah, mereka mengaut untung lebih daripada yang sepatutnya kita dapat. Dan orang Melayu pun kurang menghasilkan burung walet ni lagi sekarang ni. Jadi untuk jangka masa panjang, kami kena buat sendiri untuk memproses sarang. Kalau misalnya kita fikirkan perusahaan burung walet ini adalah satu perusahaan baru, bagaimana pandangan cikgu kalau diwujudkan satu pusat di mana segala ehwal mengenai perusahaan ini dapat diperolehi dengan mudah? Dan bagaimana pada pandangan cikgu juga sekiranya pusat ini diwujudkan di tempat cikgu dan Cik Zain ini menjalankan perusahaan? Saya rasa itu lagi baik. Sekarang ini saya mungkin saya pencin, tahun depan saya pencin. Saya akan meminta tolong daripada pihak-pihak macam apa, bank pertanian ataupun dari universiti pertanian kah, kalau dia sanggup untuk membantu untuk mengembangkan lagi burung walet. Jadi jenis bantuan macam mana yang cikgu harapkan daripada institusi-institusi ini? Dari segi kepakaran untuk bagi membina lebih banyak sarang burung, membina kilang ataupun membuka website untuk burung walet. Sebab saya sendiri saya tak belum tahu lagi macam mana cara untuk mengembangkan lagi website. Ada pernah dikemukakan cadangan untuk mewujudkan produk-produk hiliran daripada sarang burung ni, umpamanya makanan tambahan. Jadi pandangan, macam mana pandangan cikgu? Saya cuma tengok produk tu dari katalog ataupun dari negeri Cina kan, benda-benda macam tu. Tapi setakat ni kalau dari orang Melayu saya rasa belum ada lagi. Dan saya rasa kalau ada orang-orang yang berminat ataupun anak-anak saya yang mungkin
yang berbakat tu saya rasa kalau diberi kita kata chance ya. Saya rasa boleh. Dia bila dia minta siar ni. Cantik tak? Cantik eh. Kalau ada rezeki kita kita besarkan sikit lagi lah untuk masa depan kita tu, untuk keluarga kita lah. Mana kalau usaha buat berjaya, umur orang kapung kita nak mari, nak jumpa kita boleh. Untuk nak buat besarkan sahaja burung ni, ada mana ada siapa-siapa nak guna.